Waduh, ada telepon nih. Ya, halo. Oke, sip, saya berangkat ke sana. Tunggu ya, sebentar ya. Tunggu ya. Waduh, bukunya ketinggalan nih. Kang. Yah, udah jauh lagi. Aduh. Saya amankan dulu deh bukunya. Maaf mas. Oh iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya mas. Iya. Kira-kira tadi itu buku siapa ya? Buku coklat, lumayan tebal juga. Saya penasaran itu buku siapa. Kira-kira boleh nggak ya saya lihat? Mungkin saya baca sekilas. Siapa ya kira-kira pemilik buku itu? Apakah dia kuliah di ITB juga? Tapi kalau dia kuliah di ITB, semoga saya bertemu dengan orangnya. Biar saya bisa mengembalikan buku tersebut. Kira-kira isinya apa ya? Bolehlah nanti saya buka. Mungkin sekarang saya cari tempat yang aman dan nyaman. Maaf ya mas, saya buka bukunya. Reka Ardi Prayoga, Kamil Prasarjana ITB. Ternyata ini bukunya foto-foto. Ada kegiatan Ardi Widya. Ada kegiatan sekolah media. Menarik juga. Apa nih? Oh, lagi pelatihan website. Ternyata kolaborasi juga nih sama LPDP. Keren banget acaranya, sosial banget ini. Wah, ada Kamil mengajar juga. Keren banget ya, dia aktif banget orangnya. Ada sekolah ilmiah pasca sarjana. Wah, simulasi IELTS, keren banget. Menarik juga nih Kamil pasca sarjana ITB. Wah, ternyata dia saintis juga, nge-lab juga, luar biasa. Oh, ini dia lagi wawancara ya, minta data di lapangan. Wah, upgrading nih, keren banget. Kayaknya saya harus ikutan deh kayaknya, kami pas kesarjana ITB. Oke deh, kalau gitu saya akan cari tahu lebih lanjut. Tadi nih. Assalamualaikum Kang Reka ya. Waalaikumsalam, iya. Ini bukunya Kang. Oh iya benar, makasih ya. Mari kita sekarang yuk. Ke Salman Kang. Kalau gitu kita berangkat. Kuliah di ITB sekarang? Iya Kang, kuliah di ITB. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih mas. Mas, namanya siapa ya? Nama saya Raden Daniel Napoleon Bonaparte. Nah, Kang bisa panggil saya Udin. Oh, Udin. Jadi, Kamil itu apa, Kang? Oh, Kamil itu organisasi muslim pasca sarjana. Kegiatannya macam-macam. Misalkan, kita ada latihan badminton bareng-bareng. Jadi... Selain itu juga, selain hari Sabtu dan Minggu, kita ada panahan.
pelaksanaan rutin, kita juga ada nih agenda-agenda kebersamaan kayak Kamil Catering. Ada lagi kegiatan untuk menunjang akademik kita di Pascasarjana, namanya Sekolah Ilmiah Pascasarjana. Para pemburu beasiswa, soalnya mau sempat di depan itu, nggak ada tuh ya, ada yang mau kayak orang ada semua ya, kalau ada dua orang yang mau ke Jepang. Kenapa sekolah luar negeri? Komparasi dengan Indonesia. Pertama adalah tentunya fasilitas, ya, fasilitas tulisnya di sana lebih advance ya, dari yang ada di Indonesia. Kalau memang teman-teman yang bercita-cita untuk kuliah ke luar negeri, insya Allah akan ada jalannya kalau memang kita bersungguh-sungguh. Ya. Jadi bersungguh-sungguh ini adalah kita melakukan learning by doing, kita melakukan tahap-tahapnya. Insya Allah nanti akan selalu ada bantuan buat orang yang bersungguh-sungguh. Selain itu, hari Sabtu, Minggu juga kita rutin ngadain Pengmas Kamil Mengajar. Gitu ya Kang, ternyata Kamil ini menarik juga ya Kang ya. Selain di kampus, ternyata banyak organisasi atau kegiatan yang ada di sosialnya. Menarik. Alhamdulillah, memang kayak gitu. Kita bisa melepas penat dari kegiatan akademik di kampus. Selain itu juga kita banyak nambah manfaat. Mas, kita coba ke sekre Kamil yuk. Ayo, boleh. Emang di mana? Di Gedung Kayu nih yuk. Oke. Ini ternyata sekre Kamil ya. Jadi penasaran isinya apa. Nah, selamat datang di sekre Kamil. Ya, mohon maaf kalau misalkan ternyata sekrenya berantakan atau tidak sesuai ekspektasi. Loh, Kang Reka ini ketuanya ya? Betul, iya. Mantap Kang, mantap ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, jangan lupa gabung di kami ya. Anda ingin ikut kemana? Anda ingin ikut sekolah ilmiah pascasarjana? Anda ingin ikut merasakan keceriaan catering kami? Atau Anda ingin mempunyai teman yang kece? Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan klik link di bawah ini. Atau bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi website ini. Atau akun media sosial kami di sini. Mari bergabung bersama Kamil dan rasakan sensasinya. Oke Kang, saya pasti gabung di Kamil kok. Ya udah, saya pulang dulu ya Kang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru Paskas Unan ITB, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa.